السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. Sekali lagi kita bertemu dalam podcast yang dinanti-nantikan semua, Fikrah dan Hujah, sekali lagi bersiaran langsung pada malam ini dengan tajuk-tajuk yang telah kami war-warkan terlebih dahulu, artis dan agama. InsyaAllah, oleh kerana tajuknya berkaitan dengan artis dan agama, kita tampilkan artis yang popular seantero Malaya yang kebetulan bertandang ke Perlis. Alhamdulillah, saudara Alif Satar. Alhamdulillah. Ya. Saya nak sebut tadi takut tertukar Alif lain. Dia selalunya, dia Alif selalu dapat tujuh-tujuh. Mana-mana Alif pun kerana pergi kan. Dia confident. Alif Satar. Ramai-ramai Alif. Dia huruf sin tu dia panjang sikit. Ada rupa ramai Alif dalam kalangan artis ni. Alif pun tak pasti. Ada Alif Syukri. Ada Alif. Tapi kembali kepada Alif ni. Tapi Alif ni positif, insyaAllah. InsyaAllah. Setakat ni. Okey, dan kita bersama dengan tetamu dan juga panelis tetap kita yang berbahagia, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri, Mufti Perlis. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Nampak macam terbakar sikit. Terbakar? Ini gara-gara saudara Alif Satar. Ada cerita? Saya lah penyebab dia. Kenapa Datuk Mufti nampak macam begitu, begitu tengok meraihkan tetamu. Dia suruh piduk tengah panas pi. Dia ajak pi apa shooting tengah panas-panas terik lelik ni. Kayu basikal. Kayu basikal pi. Hari ini ada kata artis dan agama. Tetapi kita juga ada sedikit duka cita dan sedih kerana kita punya striker kita tu. Tidak dapat bersama dengan kita malam ni, Profesor Dr. Rozaimi. Mana dia melangkan ni? Katanya dia sedang berjuang di tempat lain. Tapi perjuangan dia di sini belum selesai. Belum selesai. Tapi dia dah meninggalkan Medan. Jadi kita boleh kata kat dia. Dan dia sedang menyaksikan, kita kata kat dia. Okey, jadi kita nak mulakan malam ni, kita dengan bual bicara ni. Kita mulakan dengan tetamu kita lah tu. Silakan. Okey. Macam mana Alif boleh datang ke Perlis ni, buat apa? Cerita sikit. Alif, kalau kami orang tanya-tanya tu nak tahu kan. Alif bila tu throwback balik lah, lepas Alif buat balik haji bersama dengan Datuk Mufti. Lepas Alif balik-balik KL kan, 2-3 hari. Sebab kita orang luangkan masa bersama lama. Lepas tu 2-3 hari dah balik KL kan. Nanti Datuk Mufti akan call Alif dalam 5-4 hari, 4-5 hari kan. Nanti dia call, "Assalamualaikum Alif, ada mana?" Alif kat rumah tu. "Buat apa?" "Alif tengah nak keluar, nak pergi kerja." "Kenapa tu?" "Tak ada, saja." "Okey, Assalamualaikum." Macam tu lah. Lepas tu sekarang sekali-sekala Datuk Mufti telefon, "Alif, ada mana? Bila nak main Perlis?" Sama Alif buat. Boleh kong kan? Lepas tu, "Bila nak main Perlis?" Cakap, "Tu, nanti Alif free, nanti Alif main." "Main, tidur rumah." Dia kata tu. So, dah berkali-kali. Alif dengan sahabat-sahabat Alif yang lain tu, macam bila nak main tu, dia macam mencari masa dan sebab lah kan. Kadang-kadang tak perlu sebab pun nak pergi jumpa. Kadang-kadang gatai, boring boleh pergi lah. Tapi kali ni Alif datang di Perlis, Alif ada satu program yang akan keluar di Astro Oasis. Dan secara jujurnya, Alif sangatlah excited program ni. Secara naturalnya, Alif rasa macam seronok program ni. Nama program ni, Alif Tanya Mufti. Ya? Dan dia punya latar belakang dan the senario dan tempat yang Alif bersama dengan Mufti untuk tanyakan soalan-soalan berkenaan tentang agama ni, dia melakukan aktiviti yang best. Alif bersama dengan Mufti Selangor, Alif bawa Mufti Datuk Anhar masuk ke dalam Sepang Track, you know? Kan? Ini Alif pusing di Perlis pula dengan Datuk Mufti. Alif bawa naik boat, makan naik boat lah kan. Pergi duduk tengah-tengah pulau mengaikan lah. Tu hari ni terbakar lah. So Alif nak tak sabarlah nak tunggu nak keluar program Alif Tanya Mufti ni nanti, insyaAllah di Astro Oasis. Nanti. Jadi sekarang ni kita bincang artis dan agama kan. Okay. Jadi kita Fikrah dan Hujah ni memang agak agak open sikit kan, agak straight to the point lah.
Antara perkara yang menarik tentang Alif ni lah, bukan kita nak puji kan, pasal datang lah kan. Dah makan nasi kandar, dah makan nasi kandar kan, relax lah kan. Ada satu fenomena kan, fenomena okay, yang kita rasa bagus. Kempen subuh macam Jumaat, geng subuh macam geng Jumaat, subuh macam Jumaat. Tapi kita nampak Alif secara peribadi taklah menukar penampilan berjubah, bercelak kan. Sebab kita tengok ada sebahagian orang kalau dia nak hijrah kepada agama tu, dia macam menukar dia punya pembawakan kan. Itu satu, kalau Alif boleh komen lah kan. Okay. Yang keduanya, kita tengok bila Alif buat subuh macam Jumaat ni, banyak positif ada, okay, negatif ada kan. Ada yang kata untuk populariti, okay, ada yang kata ada, ada yang berkata menunggang agama, agama kan. Jadi macam mana tercetusnya benda ni dan kenapa buat program yang macam ni? Alhamdulillah, Alif, Alif tak tahu. Kerana Alif ni orang, Alif atau Alif kadang bila nak menjawab soalan agama ni tu kan, Alif menjawab soalan tu berdasarkan pengalaman Alif sendiri saja. Alif tak boleh nak menjawab tu berkaitan tentang orang lain ke, dia orang punya journey towards dia orang punya religious path ke apa kan. Alif tak boleh nak ni tu lah. Apa yang Alif boleh cakap, apa berdasarkan Alif sendirilah. Mungkin kalau ustaz ke atuk boleh tegur Alif mana yang salah, Alif, Alif sentiasa open. Tapi bila kalau ustaz, ustaz Rizal tanya macam mana bermula dia, Alif tak boleh nak jawab, oh di sinilah bermulanya perubahan Alif. Alif secara jujurnya, Alif pernah bagi tahu kepada Datuk Mufti masa Alif dekat Mekah, Alif banyak luangkan masa kan dengan dengan ustaz-ustaz kat sana. Alif cakap daripada dulu, daripada dulu lagi Alif membesar dengan mama dengan ayah Alif, mengajar Alif the basic of religion, agama Alif, macam mana Alif besarkan, macam pelajar apa anak-anak orang lain hantar pergi sekolah agama. Alif dulu sekolah, sekolah tadika pun sekolah surau, kat situ lah Alif belajar nasyid, kat situ Alif belajar bercerita, skill-skill yang Alif bentuk ada sekarang, Alif dah mula waktu Alif kecil. Tahu? Lepas tu becoming or being more religious ni, dia bukan Alif suddenly Alif bangun wake up one day and rasa macam hari ni aku nak jadi religious, ataupun hari ni aku bangun aku nak jadi the apa, the the fighter, you know. Alif, Alif selalu fikir yang I am a work in progress. Dari dulu, dari kecil lagi Alif, Alif tahu yang okay, the next maybe Alif, aku nak hafal ayat Quran yang ni lah, ataupun hari ni aku nak belajar ini lah. Ataupun Alif, Alif, Alif selalu anggap diri Alif ni a student of always searching, selalu mencari apa yang Alif nak ni lah. Dan Alif pernah beritahu kepada Datuk Mufti, Alif cakap tu, Alif sebenarnya dari masa Alif belajar agama ni dan apa yang Alif practice, it has always been benda yang facts. You know, Alif nak tahu apa Alif buat ni, Nabi buat macam mana dulu kan, or apa, what does it say in the Quran, apa dulu yang 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 bercakap. Dan Alif, tapi Alif, Alif tak pernah tahu ada nama ke ataupun ada apa, you know, a road yang specifically pilih. Alif tak pernah. Alif always fikir benda tu. So bila nak menjawab pasal geng subuh macam Jumaat ni, Alif bukanlah sekarang Alif baru bangin, bangun semayang subuh kan, semayang subuh, okay, atau bukanlah baru sekarang Alif baru nak keluar pergi semayang kat surau ke. I've always been doing it. Alif dah memang dah selama ni Alif buat. Cuma Alif tak adalah rasa macam Alif nak share atau mana-mana. Dulu Alif tu, dekat Alif duduk rumah lama Alif di surau Segambut SPPK dulu, Alif biasa duduk pi radam. Tapi maybe tak konsisten kan. Mungkin ada hari Alif sibuk, Alif berjalan ke, Alif okey. Tapi apa yang betul-betul merubah Alif adalah pada waktu tu berlakunya 7 Oktober tu. Masa tu pada Alif, Alif rasa aku perlu buat something lah. Sebab Alif menggunakan platform Alif untuk bercerita pasal Palestin. Alif cakap kat orang, jom lah kita kena menang ni, kena. Alif menggunakan awareness platform Alif untuk bercerita pasal Palestin. Tapi apa yang dituntut Alif untuk buat, iaitu solat berjemaah waktu subuh di masjid tu, Alif tak pernah buat pula. Lepas tu bila Alif check kan, Alif check, dia kata apa yang Alif baru tahu, yang hadis daripada Nabi SAW pasal kalau apa nak, nak identify sama ada orang tu munafik ataupun tidak, tengok dia semayang
berjemaah di waktu isyak dan subuh di masjid ataupun tidak. Pada masa tu dia betul-betul sampai kat Alip punya ni lah. Sampai Alip fikir, kau ni fake lah Alip. Alip rasa macam tu. Kau beritahu cakap pasal Palestin kan, kau cakap pasal ni, kau baru balik haji lah. Tapi what did you do apa to yourself? Kau buat apa kat diri kau dulu kan? Betul Alip bangun kan, the next day tu Alip terus pergi. Alip cakap okey lah. Bila Alip fikir ada ustaz beritahu macam mana nak menang kalau kau mengantuk pun dah takut dah, sebab tu tak mengawal. Kan? Macam mana nak menang dengan dengan Israel? Kenapa tak bangun subuh? Sebab mengantuk, takut mengantuk. Kau mengantuk pun kau takut. Macam mana kau nak pergi lawan dengan Israel? Mengantuk ni? Pun tak boleh lawan kan? Ha, mengantuk selimut tak boleh lawan, kau nak pergi lawan ni. So Alif rasa the fakeness dalam diri Alif sendirilah. Sebab Alif duk begitu tu dalam dalam Instagram Alif kan. Yang ada 36 juta follower tu kan. Kan, Alif beritahu cakap suruh buat ni. Tapi Alif tak betul-betul. Alif sekadar lip service je lah. Suruh orang. Tapi aku sini tak buat. So Alif pergilah. Dan bermulanya bila Alif pergi solat subuh tu, Alif tak gambar saf tau. Alif tak gambar. Pup, Alif tak gambar. Lepas tu Alif buat hashtag geng subuh macam Jumaat. Dan Alhamdulillah bila Alif post tu, esok tu ada 10 orang repost. Hari kemudian ada 50 orang repost. Dan dia buat benda yang sama. So Alhamdulillah, benda tu macam snowball lah. Tapi apa yang Alif belajar adalah, apabila kita nak buat satu benda tu, kita tak payah suruh orang lah. Kita kena, kita mula diri kita. Mulakan diri dulu. You nak take that, you want to do something, jangan nak try nak fix orang. You cuba perbetul diri kita sendiri dululah, sebelum kita nak mengajak orang lain. Itu yang Alif Alif nampak lah. Okay, Datuk, kita tengok perubahan Alif ni, sebenarnya dia taklah berubah apa pun. Memang dia dah normal, Alhamdulillah. Memang taklah kata dia bertak semayang, bersemayang kan. Tapi kita tengok sebahagian orang, apabila dia dia jadi daripada artis lah kan, dia jadi kepada orang yang kita kata cenderung kepada agama apa semua, dia mula nak menjadi penceramah. Dia mula nak jadi ustaz. Dia mula tukar. Apa maksud penghijrahan tu? Sampai sekarang macam kita dah segala artis nak jadi ustaz. Ustaz pula nak jadi artis kan. Oh, dia macam tu ah. Sebab kita berkeram juga 3.6 juta pengikut tu. Silakan artis, ustaz pun nak jadi influencer. Influencer kan. Kita pun nak ada mat sate. Nak jadi artis. Kan? Ustaz nak jadi artis. Okey, apa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Penonton, assalamualaikum. Pertama, kita kena tahu ada bidang-bidang tertentu dalam dunia ni, dia memerlukan followers. Pengikut, tak ada pengikut, you are nothing lah. Politicians, dia kena ada pengikut. Kalau dia seorang cakap, siapa tak dengar dan siapa tak follow, tak berkesan, dia tak akan dapat menempatkan dirinya. Betul. Artis juga sama. Artis juga sama. Kalau sekiranya tak ada siapa dapat, tak ikut dia, dia tak ada siapa-siapa lah. Tak ada populariti, tak ada lah pengaruh dalam bidang berkenaan. Keperluan ataupun hajat kepada pengikut ni, jika tidak dikendalikan dengan baik, dia memberikan kesan yang negatif pada seorang. Sebab tu politician, dia boleh bercakap berdasarkan kepada apa yang pengikut dia mahu. Hari tu dia cakap macam ni, lepas tu cakap lain pula. Sebab apa? Itu market dia macam tu lah. Demand dia macam tu. Market dia demand. Ikut, dia akan ikut. Jadi kita boleh tengok politician tu daripada tak beragama, tiba-tiba boleh jadi beragama. Jadi timbul. Dia beragama kerana agama, atau dia beragama kerana itulah tuntutan pasaran dia. Jadi Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia tulis benda ni tentang kenapa orang pemerintah kembali pada agama. Dia hidayah atau dia bayah? Dia kerana hidayah Allah atau kerana keterpaksaan? Tuntutan keadaan. Artis juga macam tu. Oleh kerana dia mungkin ada pengikut dia, tapi semua orang ni ada tempoh dia. Tiba-tiba berlaku perubahan. Ada dia seasonal. Ada seasonal. Musim. Bukan baru. Dulu hatta kita tengok artis hebat macam P. Ramlee pun.
kan, bila dia mula buat Pancasitara ke apa semua, itu dia mengikut trend ketika itu. Bila ada orang dah mula mai minat dengan Hindustan, dia terpaksa pergi sikit ke situ. Kerana market dia seperti itu. Ini sangat bahaya sekiranya kita, mereka yang terlibat ini menggunakan agama, memperagakan agama, kerana itu adalah tuntutan pasaran mereka. Maka tiba-tiba orang-orang politik pun dulu ni tiba-tiba jadi macam berugama. Market sekarang makanan market agama. Artis juga ada begitu. Barangkali dia tengok dia, dia punya pengaruh mula turun, oh dia pun mula pergi kepada pendekatan agama. Bukan semua. Dia pun mula pendekatan agama dia tu, dia tengok apa yang paling tertonjol sekali. Kalau trend tudung yang paling tertonjol, dia pun, kalau perempuan, trend tudung. Kalau tangkap gambar dengan ustaz yang paling tertonjol, tangkap gambar dia dengan ustaz. Kalau pakai jubah tertonjol, jubah. Ataupun kadang-kadang cakap tu bagi bunyi ada sikit, lagu tu daripada biasa-biasa ada sikit elemen Arab ke apa. Ini juga satu hal yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita kadang-kadang tak tahu yang mana satu. Tapi Nabi SAW suruh dalam hadis yang paling basic yang semua kita hafal. Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Amalan berdasarkan mana? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang dapat apa yang diniatkan kan? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kalau dia hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya Allah. Wa man kana hijratu lid dunya aw yanna aw imra'atin yankihu aw yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia hijrah tu untuk dunia dan wanita yang dia nak kahwin, itulah hijrah dia. Okey, kita clear bab ni. Dalam agama, apa-apa pun dia nak kena define. Define dulu. Yang dikatakan kembali pada agama itu apa? Kembali pada agama tu pakai serban. Ataupun mula bercakap cara Arab sikit, ana anta, sekadar image dan style. Atau kembali pada agama itu kembali menghayati titah perintah agama. Daripada akidahnya, daripada ibadahnya, daripada hukum akamnya. Of course tidak ada orang semua yang perfect. Betul. Tak bolehlah satu hari atau ustaz pun tak perfect. Tapi kalau niat dia itu untuk mematuhi Allah dan Rasul, supaya kehidupan dia, aktiviti yang dia amalkan dalam politik ataupun di dalam kesenian itu mendapat pahala atau sekurang-kurangnya mengurangkan dosanya. Maka artinya dia memang mencari redha Allah. Tapi kalau dia buat itu kerana itu market dia. Bukan saja artis. Ada dalam hadis Imam Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah tu yang yang orang tu Allah tanya, "Ma amilta fid dunya?" Kau buat apa di dunia? Kan? Kan dia tak qatal tu fika hatta tushhid. Aku berjihad pada jalanmu sehingga aku mati syahid. Kan? Allah kata apa? Kadzabt. Bohong. Wa inma qatalta apa? Liqal jari. Kau berperang supaya orang kata kau berani. Waqad qim, dan orang telah kata dah kau berani. Dapat pujian tu. Nak pujian tu. Dah dapat dah. Fa amara bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Allah perintahkan dia disentak wajahnya, dicampakkan dia dalam api neraka. Lepas tu panggil orang lain pula. Kena kata, "Madza amil fi dunya?" kata. "Ta'allamtu al-'ilm wa 'allamtuhu," kan? "Wa qara'tu fika al-Quran." Aku belajar ilmu, aku mengajar orang, aku baca Quran. Allah kata apa? Kadzab. Bohong. "Innama ta'allamta liyuqal alim." Kau belajar supaya orang kata kau alim. Waqad qila, orang dah kata pun kau alim. Lepas tu kau baca Quran supaya kau qari, supaya kau qari pembaca. Waqad qila orang kata. "Fa amara bihi fa suhiba ala wajhihi hatta unqiya binar." Allah perintahkan dia sentak wajah dan campak daripada neraka. Hatta yang melanjar pada jalan Allah. Hadis tu juga sama kan? "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fika. Ila an anfaqtu fihi laka." Aku tak tinggalkan satu jalan yang mana engkau suka, melainkan aku belanja-belanja. Allah kata, "Kadzab," bohong. "Innama anfaqta liyuqal jawad." Engkau buat tu sebab orang kata kau pemurah. Waqad qil, dah kata lah. Artinya segala amalan agama tu begitu punya dahsyat sampai mati
mati tu, mati sangat. Pun tak dapat apa-apa. Kalau rosak niat tu. Jika rosak niat dia. Na'udzubillah, kita cukup takut. Abu Hurairah pensan baca hadis tu. Jadi, ustaz ke, artis ke, dia yang tahu apa tujuan dia. Kenapa dia kelihatan macam berugama atau memperkatakan agama atau kembali pada agama. Itu dulu. Kemudian bila maksud kembali pada agama tu macam tadi. Balik pada agama. Maksud kerana dia ingin mendekatkan diri pada Allah. Dan mendekatkan diri pada Allah ni bukan cara selfie dengan ustaz ke, dengan ustaz mat ke, dengan mufti ke, dengan Habib Tok Syekh mana ke. Bukan. Ingin mempelajari, mengetahui agama. Nak tahu titah perintah Allah. Bila nak tahu titah perintah Allah, ada disiplin dia. Kena tahu yang mana yang Allah perintah, yang mana yang pendapat manusia. Saja bukan Allah perintah. Kena belajar agama. Agak belajar betul. Based di ilmu. Berdasar kepada ilmu. Kemudian kena mempelajari tujuan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekadar itu. Tapi la ilaha illallah ini dia adalah manhaj kehidupan. Dia adalah landasan kehidupan. Bila kita kata saya kembali pada Allah, bererti saya telah buat landasan lain kehidupan saya ni. Saya buang alam jahiliyah. Nabi suruh buang jahiliyah ni. Sebab tu singgal pada perkataan. Kan apabila sebagai riwayat sebut Bilal menyatakan pada apa Abu Dzar kata in ya benar Sauda, wahai anak orang hitam. Nabi kata apa? Innaka mruun fika jahiliyah, engkau satu orang padamu ada jahiliyah. Agama datang dia nak suruh kita keluar dari alam jahiliyah. Engkau ada sebab apa kau kata dia wahai anak orang hitam? Ungkapan perangai itu perangai jahiliyah. Perangai jahiliyah. Sebab tu keluar daripada alam jahiliyah. Alam jahiliyah ni alam jahiliyah, alam tu jahiliyah. Kalaulah alam politik yang tak mengikut syariat tu jahiliyah ataupun tidak bertuah mencari alam jahiliyah tu. Kita kena, dia kena keluar. Dia menggunakan stesen tu untuk agama. Demikian juga alam artis dan seumpamanya. Apa ruang? Of course tidak ada orang boleh berubah dalam satu hari 100%. Semuanya mengambil masa. Tetapi niat dia hendaklah jelas. Niat dia, dia ingin beragama. Kerana tak semua dalam hatta apa ahli politik pun siapa sangat sampai kesudahan menjadi tokoh politik yang terbilang. Ada beberapa bilangan manusia saja. Yang lain datang dan pergi juga kan. Artis juga demikian. Ada ustaz pun kadang-kadang perniagaan macam tu juga kan. Tetapi agama konsisten sehingga kepada kesudahan hidup konsisten. Kita perlukan agama. Hari ini mungkin kita tak, kalau tanya saya sendiri pada hari awal-awal boleh, jika boleh dikatakan dakwah, saya akan merasakan banyak kekurangan. Hari awal keluar poster pun poster ku keluar. Ada gangguan perasaan kita. Pasal kita muda. Bila dapat ceramah, macam-macam perasaan. Nak begitu tulus tu. Sehingga pada hari kita dapat buang semua tu. Tak ada dah kepentingan aku fikir. Nak fikir glamour ke. Nak tak fikir ada. Dah. Nak buang benda tu. Nak menghakiskan benda tu daripada kehidupan. Ini tidak semudah itu kan. Bertarung dengan diri sendiri ya. Ana selalu kata kita kena bertarung dengan diri sendiri. Kalau ustaz bertarung dengan diri sendiri, artis pun dia akan bertarung dengan diri sendiri. Kita tak boleh no artis perfect. Tapi maksudnya kembali pada agama bermaksud dia sentiasa bergerak untuk menjadikan kehidupan dia hari demi hari di atas landasan yang betul. Di atas landasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ari suka sebab apa Tok Bila cakap pasal konsistensi tu. Sebenarnya konsistensi itulah the discipline tu yang sebenarnya. And bila kita cakap bila nak berubah kan, nak keluar ke mencari jalan yang betul tu kan, dia bukan benda yang senang. Especially Alif. Alif pernah beritahu dekat Datuk Mufti, dia cakap, "Tok, senang lah. Atuknya background.
how Datuk ataupun Ustaz sendiri grow up is completely different than most of the public. Okay, mungkin you dibentuk dalam golongan dari kecil dah ada belajar sekolah agama. You are not introduced dengan benda-benda yang public macam Alif ataupun orang lain. Dunia yang berbeza. Dunia yang berbeza. Alif, orang dia cakap, Datuk Mazhar, it's easy for you to say. Yeah. You are not in my place. I have to struggle. Macam orang yang fit lah kan. Orang macam Alif kurus lah. Senang Alif boleh fit. Sekejap je Alif jadi Iron Man. Untuk orang yang obese, untuk dia jadi Iron Man, jauh lagi perjalanan dia. You have no idea what I have to go through. Aku nak kena hilang dulu berat badan aku ni. Aku pula dia suka makan. Kan? Aku pula suka ni. Aku cabaran nak aku jadi fit untuk jadi Iron Man. Mungkin susah lagi daripada kau. But yang Alif suka apa yang Datuk Datuk cakap adalah the consistency tu. The discipline tu. Itu yang akan, yang Alif rasa lah. Personally Alif, Alif harap sometimes dalam doa Alif cakap, Ya Allah, I hope you see that I am I'm trying. Alif cakap Istiqamah. Tu dia cakap, bukan saya nak ada. Sebab tu nak tanya dekat Alif. Ya. Yeah. Realiti yang kita tengok lah sebelum daripada Alif lagi, ramai artis-artis yang kita tengok mengikut aliran tertentu ataupun join apa ni grup-grup tertentu, istiqamah tu. Sebab kita tengok dulu dia bertudung, bertusuk. Bila dia dah tak tahulah sebab apa kan, kita pun tak tahu. Dia turn balik tu, dia patah balik tu, lagi lagi dahsyat daripada sebelum tu kan. Dan kita tengok juga macam-macam juga dia, mungkin dia nak try ke apa ke, kita tak tahu. Kadang-kadang tindakan-tindakan sebahagian influencer, bukanlah artis saja kan, orang yang berpengaruh, siapa saja orang yang ada influence, dia tindakan dia tu menjadi fitnah balik. Ali rasa kan kamu, benda tu mungkin niat tu dah betul lah. Ali mungkin nak bercakap, Ali nak bercakap hak orang lain, Alif tak tahulah macam mana. Dugaan dia pun Alif pun tak tahu. Cuma kita harap kita istiqamah lah. Kita pun istiqamah. Alif pun tak tahu macam mana. Lagi sebulan dua Alif punya dugaan macam mana, Alif pun tak tahu kan. Tapi Alif boleh relate lah. Kadang-kadang bila kita nak berubah tu, dia bersemangat tau. Kan? Alif suka relate dengan sports ni. Dia syok. Sebab apa? Very relatable kan. Mungkin bila orang dengar Alif bercakap ni, dia kata, aku boleh relate dengan Alif. Sebenarnya mungkin aku sama. Sebab kadang-kadang, mungkin tu kan, bila nampak trend tu kan, musim tiba-tiba orang ramai, ada trend orang cek hafal Quran, kan, cek kat tepi jalan, okay, tebuk sini, tengok trend, oh, style lah, I want to learn something kan. So, dia mungkin dah bersemangat lah. Okay, I want to change. Dia pun macam cold turkey lah. Okay, tiba-tiba ni, mungkin aku perlu buat benda ni lah. Satu benda yang 360 untuk aku pegang kepada this trend. Because mungkin dia, keinginan dia nak berubah tu dah ada. Kan? Atau mungkin dia terlalu rapid lah. Mungkin terlalu cepat. And then mungkin dia rasa, suddenly dia rasa macam, oh, maybe it's not me. Maybe I should try slower ke apa kan. Dia apa? Sebenarnya apa? Perjanjian untuk seorang tu berubah. Dia bukan perjanjian dia dengan followers dia. Bukan perjanjian dia dengan fans dia. Itu dah perjanjian antara dia dengan Allah. Dia aja yang tahu apa yang dia janji dengan Allah. Kenapa dia nak berubah. Tu lah Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Kerana dia yang tahu kenapa dia jadi berubah tu. Tuntutan apa yang menyebabkan tiba-tiba dia nak berubah. Jadi kalau tuntutan dia tu perjanjian dia dengan Allah nak berubah. Dan manusia ni kadang-kadang macam dalam hadis Bukhari lah, dia janji nak berubah, dia taubat, kan? Tiba-tiba lama-lama dia buat balik dosa tu. Masa awal dia buat dosa, dia kata apa? Dalam hadis ni dia kata apa? Ya Rabbi adnabtu dhanban faghfirli. Wahai Tuhan ampunkan aku, buat dosa ampunkan aku. Hadis Bukhari kan. Allah kata, alima abdi annallahu rabban ya'khudhu bidzam yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba ku tu tahu bahawasanya dia ada Tuhan yang mengampun dosa dan mengambil tindakan ke atas dosa dia. Duduk berapa lama? Buat lagi. Bukan kerana dia tak janji. Dia memang janji tak mau buat. Tapi cabaran persekitaran dia. Persekitaran. Dalam ingin mengelak, dia jatuh. Bila dia buat lagi, Allah kata apa? Ya Rab, aznabtu zamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa pula dah. Ampunlah aku. Allah kata,
Alim abdi annallahu rabban yaghfiru dhanbi wa ya'khudhu bil dhanbi. Hamba ku tu, hamba ku tu bukan apa tu. Kerana dia tahu dia ada Tuhan yang ampunkan dosa dia, mengambil tindakan pada dia pada dosa dia. Ghafar tu kan. Aku ampun. Buat pula sehingga berulang. Hadis tu bukan menggalakkan dosa sehingga akhirnya ya ya abdi if'al ma syi't. Wahai hambaku kau buat, kau buatlah aku ampunkan kau. Hadis tu bukan menggalakkan dosa tapi hadis tu ingin memberitahu. Azam yang benar, niat yang tulus. Walaupun kadang-kadang orang tu terjatuh. Tetap disayangi oleh Allah Taala kerana Allah tahu hamba ada kelemahan. Kalau azam dia betul kepada dengan Allah, dia sentiasa akan cuba mengakhiri hidup dia dengan perubahan. Sedia azam. Dia nak pergi. Kalau azam dia tu tak betul, azam dia pada dengan apa? Fan dia, dengan followers dia. Dia akan buat sesuatu yang pada optik wise-nya, pada sisi mata pengikutnya, bagus. Redha pengikut. Redha. Dan kadang-kadang oleh kerana agama ni telah ada sedikit sambutan, dia nak bersosial supaya dia dapat buat majlis. Kalau dia buat filem pun filem yang kalau ada elemen agama, ada penonton lebih sikit, dia pun cari elemen-elemen tu. It's not because dia pun ikhlas nak menyampaikan risalah agama kerana itu. So kadang-kadang kita tengok artis tu tak tahu apa yang dia nak jadi. Saat nak jadi macam nak tarikat, saat dia nak jadi nak macam ikut tu sekejap. Pasal dia bukan mencari agama supaya dapat menempatkan redha Allah pada diri dia, tetapi dia mencari agama yang mana market mau. Bukan Tuhan, apa yang Tuhan nak. Bukan apa Tuhan. Itu kita akan tengok sekejap dia letak ni, sekejap dia berubah, sekejap dia buat style ni, sekejap dia buat fashion baju jenis ni, sekejap dia buat fashion semua tu jadi macam-macam. Sekejap fashion tu kita tengok, oh, lepas tu kemudian tengok bulan depan fashion lain pula. Kerana dia rasa dia nak marketkan agama tu. Kerana dia anggap agama adalah sesuatu yang boleh digunakan untuk mendapat mengembalikan tempat dia atau menempatkan dirinya. Dah jadi macam branding. Dia branding. Kerana itulah tuntutan semasa dia buat. Itu kita akan tengok pada artis. Artis-artis yang seperti itu dan orang politik yang seperti itu, dia tak akan bertanya ilmu yang benar. Dia tak peduli hadis sahih ke, hadis palsu ke, dia tak peduli ada nas Quran ke, dia tak peduli pendapat yang tak betul ke, yang penting dia boleh gunakan. Tapi kalau dia kembali pada agama benar, dia akan cari kepastian. Betulkan Quran kata begini, betulkan Nabi macam tu, betulkan dalam sunnah Nabi begitu, begitukah Allah memang mau macam tu. Kerana dia nak, kerana dia nak beramal, so dia cari yang betul. Macam orang lah, kalau dia betul-betul jujur, dia ubat tu pun dia nak makan. Dia jujur, dia cari yang betul lah. Tapi kalau dia kaki yang hanya untuk boleh dapat duit ya, ubat palsu pun dia jual juga. Yang penting kan nak kena apa? Ada keuntungan. Ini ada keuntungan. Ini adalah benda yang kita bimbang. Berlaku bukan daripada hati, daripada ustaz pun berlaku. Berlaku orang kamu, penceramah pun berlaku. Asal pada sesiapa pun lah. Dia bukan, Islam is a, it's not a lifestyle, it's a way of life. Kan? So, dia tu, bukan gaya hidup, bukan dia cara gaya hidup. Dia bukan depend on you punya style ke, bukan you punya pakaian baju ke, cara you bercakap ke. It's benda yang very internal dalam jiwa. Sebelum Alif nak ulas kan, Alif kena ulas sebab ni memang Alif kena ulas kena direct dengan artis ni. Sebab kita dengar Datuk kata dia, Datuk mungkin boleh pandangan, kemudian Alif akan cerita daripada dunia artis. Okay. Ada tak fenomena artis ni dia mari kepada agama atau dia mendekati tokoh-tokoh agama yang selebriti ni, dia macam trend nak rasa berdosa tu, nak seolah-olah nak riliskan dosa dia tu kan. Dan kemudian orang agama pula dia seronok pula dekat dengan artis-artis ni sehingga agama tu, agama tu jadi majlis. Boleh mari apa semua, buat makan sikit apa semua, artis pun rasa oh kita alhamdulillah lah, kita dah dosa kita mungkin dah kurang sikit ke apa. Ini Salamah bin Dinar tabi'i, dia sebut tentang orang politik. Dia kata dulu orang politik ataupun pemerintah itu menyukai orang agama. Mereka kagum dengan orang agama dan mereka datang berjumpa dengan orang agama. Sehingga mereka menghormati orang agama.
Bila keadaan berubah, orang agama suka pada kursi pemerintah. Mereka datang pada pemerintah. Orang agama pergi, pergi ke pemerintah. Dan kemudian mereka cuba bercakap apa yang meredakan pemerintah. Lalu pemerintah pun tidak nampak lagi apa value orang agama. Melainkan sama macam dia. Macam itulah kadang-kadang bila, macam tu. Kadang dulu, artis mungkin sebagai artis nak cari ustaz supaya dapat nasihat, guide dia. Dia memang sincere. Permulaan dia. Permulaan dia. Dan malam ustaz tengok, ya hati pun ramai lah sambutan dia. Dan ramai juga orang suka-suka. Aku pun nak jadi artis kak. Tak padangan dia pun nak jadi macam-macam lah. Dia punya nak berlakon juga. Dia pun nak macam-macam lah. Kerana dia rasa boring lah. Tak jadi ustaz ni macam tak ada apa-apa sangat. Bukan kata masalah tak ada approach yang berbeza dalam dakwah apa semua. Itu semua orang uslub ada. Uslub kita tahu. Uslub kita tahu. Tetapi itulah kat fenomena. Apabila orang datang kepada orang agama. Pendosa semua orang berdosa. Kita ini soal lain. Soal yang kita kena jelas bahawasanya urusan Allah dengan hamba ni Allah saja tahu. Bukan tentu Allah lebih redha ustaz daripada hati, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin Muhammad Ghazali dia ada satu cerita dia yang menarik. Dia kata bila satu orang datang menangis kepada dia kerana dia terlibat dengan minum arak. Dan begitu bersungguh bertaubat. Dia kata Muhammad Ghazali kata aku move, maka aku sedih, aku tersentuh dengan perkataannya. Sebab dia tu duduk dalam environment dia tu. Macam tu lah kadang-kadang kan, semua persekitaran dia macam tu. Tu pun dia berusaha nak keluar dan dia tak mahu lah. Sedangkan kita yang duduk, orang agama ni yang duduk dalam persekitaran kita yang bersih ni pun mabuk juga dengan dunia ni. Dia kata selain daripada dia yang mabuk dengan tajam tu. Jadi begitulah. Maksudnya Allah dia kata qadrul ajr biqadrul masyaqqah, kata Al-Aziz Abdul Salam. Kadar pahala itu dengan kadar kesukaran mengamalkan agama. Allah tak suruh kita cari jalan yang sukar, tapi sukar tak sama. Antara satu orang yang semalam kerja balik pukul 12, pukul 1 kena cari rezeki. Lepas tu bangun pagi bersiap pergi sembahyang subuh. Dengan satu orang yang selesa, tidur aircon, tidur pun awal, dia kerja pun kemudian bangun pun cukup time tidur pergi masjid. Dua-dua dapat pahala. Tapi masyakah tu, bebanan yang di pada yang pertama tadi, Allah ada nilai di sisi Allah. Artis ke, orang politik ke, orang berniaga ke, siapa suasana yang sukar untuk mereka mengamalkan agama dan mereka amalkan juga, bagi mereka pahala yang lebih daripada orang yang mudah untuk mengamalkan. Tuhan lebih mengetahui, maha adil untuk hamba-hamba. Sebab itu anda selalu dulu sebut cerita bagaimana yang kisah seorang yang hari pertama dia mari masjid nak sembahyang, kemudian dia sujud. Dalam sujud itulah dia meninggal. Kita tengok ada video seorang daripada ulama Tunisia yang cerita bagai kenapa dia begitu tersentuh dengan peristiwa tu. Dia yang ajak orang tu main masjid. First solat dia ajak masjid. Bila masuk masjid, orang lain tak bagi. Bau arak. Jadi bila masuk jemaah masjid marah. Jadi dia kata apa? Pak saudara ada imam. Pak saudara kata tak apa, sabar. Kau pergi sembahyang belah hujung. Mula-mula orang kata kau balik lu mandi apa semua. Baru datang masjid. Dah aku nak sembahyang hari ni. Dia sembahyang, dia sujud. Sujud lepas habis orang bagi salam, tak bangkit-bangkit. Dia tengok. Nak meninggal. Saya ingat dia cerita ceramah. Mati ya ustaz. Mati kata. Aku terkejut. Dia kata Pak saudara ada imam, kata apa? Aku 10 tahun sembahyang mengharapkan tu lah. Mati dalam sujud. Dia akan ditambah sembahyang. Sekali memang dapat lah. Dapat pengakhiran. Sebab apa? Kita tak tahu urusan hidup orang. Allah lebih tahu. Allah lebih. Kita mungkin tengok dia macam tu, tapi Allah telah tengok struggle hidup dia. Kesukaran dia. Kesungguhan dia. Kesungguhan dia. Kejujuran yang ada dalam dada dia. Yang mungkin orang lain tak tahu. Allah tahu. Lalu Allah bagikan kurnia untuk dia. Kita itu kita tak bahaskan. Maksudnya itu kita terima.
rahmat Allah merentasi daripada apa yang sangkaan hamba. Itu. Cumanya apabila kita kata balik pada agama, macam itulah. Dia memang mencari Allah. Dia bukan mencari followers. Dia balik pada agama tapi dia cari followers. Dia balik pada agama, dia cari pengundi. Balik pada agama, mencari Allah. Segala bermula pada niat dia. Sekalipun terpaksa dia mengorbankan pengundi dah. Sekalipun dia terpaksa mengorbankan followers dah. Maksud kehilangan peminat. Itu betul balik pada Allah. Ya. Jadi kalau tu orang datang mai jumpa kita, mai jumpa ustaz. Ustaz bukan penjamin orang masuk syurga. Dia hanya memberitahu apa yang dia pelajari daripada hukum agama-agama. Dan dia juga mungkin boleh bagi tahu bahawasanya kalau dia telah beramal dengan agama, apa yang telah dia rasai daripada beramal dengan agama. Itu dia boleh share dengan orang. Kan? Agama itu ada taste dah. Apa yang dia telah amal dengan agama. Namun bila orang datang pada dia supaya dapat dia guide. Bukan supaya dia datang dengan ustaz, dia minta ustaz tu jadi macam dia. Ustaz pun syok, dia pun nak jadi artis. Artis mula syok jumpa ustaz, kok ustaz boleh bimbing. Lain-lain ustaz kata, aku pun syok jadi artis. Bukan kata salah yang buruk jadi artis tu, tak. Tapi maksudnya, setiap orang ni adalah bahagian dia. Kalau dia, dulu nak kata sama, ya. Ulama jadi ulama, pemerintah pemerintah. Pemerintah mendatangi pintu para ulama. Bukan ulama pergi mencari kedudukan di sisi pemerintah. Tapi kalau kita minta semua ulama nak pergi jadi pemerintah, sedangkan dia tak cukup skill, kacaulah negara. Ulama ada institusinya, pemerintah ada institusinya. Ini kita nak kena. Artis ada institusinya dan ada cara untuk dia menyumbang. Ya, ada influence ada, dia. Ada agama adanya, tetapi tak bolehlah orang agama menghalalkan tindakan pemerintah yang salah. Demikian orang agama juga tidak boleh menghalalkan tindakan artis yang salah. Soal memberikan peluang, menyatakan ruang ruang taubat, ruang kembali kepada Allah itu sentiasa luas. Itu tak apa. Tapi tak boleh. Oleh kerana awak tu dah nampak macam dah pakai kopiah dah, tak apalah awak buat politik tipu-tipu pun rasa-rasa pun okey lah. Lagi pun awak dah pihak umrah dah. Duit yang rasuah yang dapat pun nak bagi orang pergi umrah juga. Tak boleh lah macam tu kan. Antaman lah juga dengan dunia artis ni. Komen? Ada rasa bila Atuk pernah tengok cerita Spider-Man. Spider-Man cakap apa tau? Bapak dia, Ben, pakcik dia, Ben Parker cakap, with great power comes with great responsibility. Kan? Itu filem Marvel tu. Itu mesti buat tengok cerita Marvel lah. Kan? Tapi sama juga macam sesiapa sajalah. People with influence, artis ke, sesiapa saja. Ada pernah ada orang cakap pada Ali, tak nak quote lah siapa-siapa, tapi ada juga di kalangan yang dalam industri Alif yang mengatakan, aku nak jadi pelakon, aku tak suruh orang ikut aku pun. Aku nak buat kerja aku je. Sebenarnya bila you are in the public eye kan, orang tak kira, ada orang yang memandang, you tak tahu siapa budak kecil ke yang melihat you sebagai contoh. Kan? Tetap ada pengaruh. Tetap ada pengaruh. Sama ada dia pengaruh yang baik ataupun jahat. Dan mesti kita orang Islam, kita mestilah nak jadi contoh yang terbaik kan. Tapi bila nak jadi contoh yang terbaik tu, bukanlah sekadar macam Datuk cakap, bukan sekadar on social media saja, sekadar Ali nak menunjukkan image Ali sendiri saja tu. No, you have to live it kan. Ali pun tahu kadang-kadang sebenarnya ini pun sebenarnya memang sementara aje. Kan, apa yang kita kejar tu adalah yang sebenar-benarnya lah. Bila Ali fikir, Ali selalu tak cakap dekat ustaz tu, Ali kenapa Ali, apa yang Ali buat ni, Ali influence ni, apa yang Alif buat ni? Macam bila pasal geng subuh ni lah kan. Sebagai contoh, dia kata Alif selalu guna influence Alif ni, nak ajak orang pergi exercise je. Nak ajak orang pergi tengok drama baru Alif je. Ataupun nak ajak pergi tengok apa Alif punya new program je. Itu pun dah berjaya. Tapi aku tak pernah ajak orang pergi semayang. Kenapa tak guna pengaruh? Kenapa tak guna? Alif takut Alif, you know that kind of influence yang ada, yang Tuhan dah bagi pada Alif, this kind of influence. Kan? So bermula dengan diri saya sendirilah. Kadang bila Alif cakap ni, Alif pun takut juga dalam hati dia. Macam tadi Datuk cerita pasal niat tipu, kau sebenarnya nak jadi famous kan? Ataupun tipu, kau nak tengok orang Alif. Kadang-kadang benda tu Alif berhenti. Kadang-kadang
Ali pun takut bila Ali ajak geng subuh macam Jumaat ni. Takut eh kalau tak ramai ni malu aku. Ada kadang-kadang rasa macam betul lah. Tapi bila berhenti balik, eh kejap, aku kena pause kejap. Apa niat aku sebenarnya ni? Kan? Pause dulu. Apa niat aku sebenarnya ni? Ujian eh? Ujian aku nak ajak orang pergi semai. Ramai tak ramai itu soalan. Ramai tak ramai? Hidayah. Hidayah Allah. Aku dah panggil dah. Aku dah menggunakan benda itu. So, tapi Ali tahu sekarang pun ramai untuk sebenarnya ramai penonton-penonton ataupun followers di social media ataupun channel, ramai yang dah tahu dan dah pandai untuk differentiate dan membezakan yang mana satu yang original ataupun yang mana satu yang very pure dan tak a put on show. Dia boleh tahu yang real lah, bukan fake. Dia boleh tahu yang mana satu. So if you cannot fake it, kan? Kan, kalau nak jual minyak kan, tahu dia ni memang jual minyak yang dia tak makan ni ataupun dia ni memang memang dia tak buat pun sebenarnya, tapi dia I cannot believe it, kan? Tapi macam mana tu cakap, kadang ada orang ni mungkin dia tak semestinya artis. Kadang-kadang kenalan Ali sendiri pun, kawan-kawan sekeliling, dia kadang-kadang dia tak tahu dia nak buat baik macam mana. Tak tahu, aku tak pernah buat benda-benda nak bangun subuh, aku tak pernah buat. Jadi dia kena ikut the trend first. Dia kena bukan tu, dia bukan nak kata boleh je dia ikut trend sebenarnya. Tapi at times setengah orang level iman dia berbeza lah kot, kan. Dia kata aku nak fikir, aku nak ada influence, aku tak ada influence. Nak kata aku semayang subuh sebelum ni pun mungkin aku tak juga, kan. So maybe aku kena berpaut lah kepada suasana tu, main peranan suasana lah, trend tu lah. Kita pula tak kira lah, Alif dari angle Alif pula tak kira lah bro, kau ikut trend ke tak trend, janji aku punya misi adalah untuk ajak kau pergi semayang, pergi semayang subuh. So kalau Alif buat kempen tu, kan, contohlah Alif gunakan kempen, kalau Alif buat saja tapi orang lain pun tak rasa macam I should follow this trend lah, tak jadi juga. So it's a balance, you know? So orang yang mungkin tak ada influence ataupun tak ada kekuatan untuk dia pergi, dia kena berpaut juga, kan, menghampiri orang-orang yang mungkin melakukan aktiviti yang positif, yang Islamik. Dan kemudiannya kalau dia agak dia relapse dan melakukan benda yang jahil, insyaAllah kita pun macam, eh bro kau ni dah lama aku tak jumpa kau kat subuh ni, ha, tu lah bro aku malas sikit lah, ha, jom lah esok aku tumpang kau. You know, we are a community. Kita Alif selalu cakap dekat media sosial Alif, we are one ummah. Kita punya misi is to get everybody together. The Muslims, the non-Muslims, kan? Everybody on this right path ni. Ali selalu fikir macam tu lah. So, alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, Tok. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi pihak Fikrah dan Hujah. Sangat berbesar hati dengan penyertaan Alif kali ini. Bukan senang kita nak jemput Alif untuk dalam kita punya pentas ni, kan. Terima kasih sekali lagi Alif di atas kesudian untuk memberikan pandangan, dan mudah-mudahan masyarakat semua dapatlah konsisten dengan kempen ni. Dan Alif sendiri pun tak pernah hak cipta, mana orang lain tak boleh buat program pergi semayang subuh. Alif pasal lepas tu ada orang dah tiru, baguslah kan. Tak, kita tak kira. Alif sebenarnya Alif boleh beritahu lah dekat sini. Oh, band ni Alif nak beritahu ni. Kat, tak pernah beritahu dekat siapa-siapa. Alif patent kan. Dan Alif register geng subuh macam Jumaat tu. Geng subuh macam Jumaat tu adalah a registered brand. Supaya lepas ni tak ada orang akan menggunakan kempen tu untuk membuatkan dia satu bagi duit. Dia nak jadi aku nak buat baju lah, ataupun aku nak buat kempen ni aku nak panggil orang duit lah. Tak ada. Geng subuh macam Jumaat, Alif bayar dia punya IP tu supaya tak ada orang boleh generate income for it. So dibenarkan sesiapa saja nak buat geng subuh macam Jumaat, silakan. Di mana-mana saja di seluruh dunia. Tapi jangan ambil keuntungan. Tapi tiba-tiba nak buat geng semua, aku nak cek orang RM50 lah. Oh, lain. Dia tak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, itu Alim punya. Boleh guna lah, tapi tak boleh buat duit. Silakan guna. Nak guna kat mana? Mana-mana. Please, please buat. Nak buat dekat t-shirt boleh. Tapi dia tak boleh jual. Nak buat, dia print, dia bagi. Tapi kalau dia jual, tahulah benda tu salah di sisi undang-undang. Alhamdulillah, satu contoh yang baik daripada Alif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat Alif dan usaha tim beliau, insyaAllah. Terima kasih sekali Datuk. Dan insyaAllah Fikrah dan Hujah akan bersiaran secara langsung
pada siri yang akan datang. Dan kami insyaAllah, jika diizinkan Allah, akan menampilkan seorang panelis jemputan yang sangat panas. Tunggu. Lebih striker daripada striker kita. Ya, lebih striker daripada striker tetap. Lebih striker daripada striker tetap. Striker ni striker import. Wah. Tunggu kita pada minggu hadapan insyaAllah dalam podcast yang akan datang dengan tajuk yang lebih panas dan lebih mencabar. MasyaAllah. InsyaAllah. Podcast Fikran dan Hujah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Dan jangan lupa share dan kongsi siaran kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.